ada berapa? Pak Brata, ini boleh dijelaskan ini aplikasi Bolasoft ini apa ini Pak? Oke, jadi aplikasi Bolasoft ini adalah aplikasi manajemen sekolah sepak bola dan manajemen kompetisi. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengelola sebuah sekolah sepak bola dan juga mengelola kompetisi gitu. Nah, awalnya kesadaran awalnya adalah sebenarnya karena SSB ini kan banyak nih, dan kita tahu lah, sama-sama tahu kalau prestasi junior kita itu bisa lumayan kayak gitu, dunia internasional juga Danone bisa termasuk berbicara, tapi ketika senior kan biasanya hilang. Di situ kan berarti ada permasalahan dalam tanda kutip gitu. Nah, setelah saya banyak membaca, dan ini salah satu referensinya ada dari Mas Ganesha apa ya, yang ya itu dari SSB Hindai 2000 di Jakarta itu menyampaikan mengenai pembinaan usia dini itu permasalahan utamanya adalah salah satunya adalah mindset. Jadi mindsetnya itu anak-anak harus menang. Jadi akhirnya yang dikejar adalah prestasi SSB-nya, bukan pembinaan anaknya. Terus kemudian tambahan lagi tidak ada standarisasi. Jadi masing-masing SSB kan berbeda-beda. Nah, untuk itulah melalui teknologi ini, kebetulan saya juga aktif, saya juga pengurus paguyuban sekolah sepak bola di Banyumas Barat ini, itu melihat sebagai itu adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, karena bidang saya adalah IT, gitu, saya berusaha memanfaatkan teknologi ini untuk mengatasi hal itu. Nah, di sini ada foto pemainnya, gitu. Terus berdasarkan nick kita. Jadi kalau si di bagus lah ya, ditawarin pindah sama SSB lain gitu, SSB lain input nggak bisa karena sudah di input di sini. Yang saya ini kan yang saya buat. Jadi nggak serta-merta. Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.